warga Bekasi, tau gak sih sekarang di Bekasi sudah ada Owl Cafe atau Cafe Burung Hantu? Cafe Burung Hantu yang satu ini bernama Barn Owl Cafe. Barn Owl Cafe pertama kali dibuka di daerah Serpong dan sekarang sudah ada di Bekasi. Cafe yang satu ini terinspirasi dari Owl Cafe di Jepang di mana orang-orang bisa menikmati sajian makanan dan minuman sambil ditemani oleh burung hantu. Di dalam Owl Cafe ini, kalian bisa berinteraksi langsung dengan berbagai macam burung hantu. Sebelum melakukan interaksi dengan burung hantu, pastikan sudah menggunakan hand sanitizer. Dan untuk yang membawa anak kecil, pastikan anak-anaknya untuk tidak berteriak atau berlari-larian di dalam kandang burung. Yang paling jinak yang mana, Mas? Yang ini ya? Kita mau berfoto dengan burung hantu yang paling jinak di sini, namanya Olaf. Untuk berfoto harus didampingi oleh petugas ya, terutama untuk anak-anak. Dan pastikan saat berfoto tidak menggunakan blitz ya, karena ini akan membuat burung hantu tidak nyaman. Tapi supaya tidak mengganggu jam tidur burung hantu, burung-burung hantu ini baru akan dikeluarkan setelah jam 3 sore sampai jam 8 malam saja. Kalian pecinta dessert? Nah, dessert-dessert di Barn Owl Cafe ini wajib untuk dicobain. Ada eclairs, waffle, lava cake, dan berbagai macam dessert lainnya. Bagian outdoor di Barn Owl Cafe juga tak kalah menarik loh, dengan interiornya yang serba putih dan abu-abu ini mengingatkan kita dengan suasana di Bali. Jadi bagi yang mau menghabiskan sore di Barn Owl Cafe, wajib untuk mencoba bagian outdoornya. That's all for today, see you in the next video. Nah.